Welcome to my channel, Desi Meliasari 2812. Jangan lupa. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita bikin Indomie goreng ya. Pertama, pastinya kita siapkan Indomie gorengnya satu bungkus saja, satu telur dan cabai ulek. Cabainya sesuai selera saja ya. Kemudian kita panaskan air sebanyak 200 ml. Jika sudah mendidih, ceplokkan telur. Kita aduk-aduk ya telurnya. Jika ingin telur utuh, tidak diaduk-aduk pun tidak apa-apa. Oke, lanjut. Masukkan mie. Kita rebus sampai setengah matang dulu. Oke, lanjut. Masukkan cabai uleknya. Kita aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita masukkan bumbu-bumbu Indomie yang sangat harum dan enak pastinya. Minyak, kecap, saus Indomie kita masukkan juga, jangan lupa ya. Ini menambah citra rasa Indomie yang sangat lezat. Kita aduk-aduk. Kemudian kecilkan apinya ya teman-teman, jangan terlalu besar agar Indominya tidak gosong. Indomie goreng sudah jadi. Tara. Selamat mencoba teman-teman. Mudah-mudahan bisa jadi ide masak Indomie kalian ya. Jika ingin masak Indominya seperti biasa saja, cukup kita lihat di belakang kemasannya ya. Kreasi masak dengan cara apapun Indomie tetap enak. Selamat mencoba teman-teman. Mari kita santap Indominya. Terima kasih ya sudah menonton video saya. Mudah-mudahan video saya bermanfaat. Nantikan video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.